Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 pesepak bola top dunia yang benci Israel. Nomor 1 rekan setim Cristiano Ronaldo. Ada 5 pesepak bola top dunia yang benci Israel yang menunjukkan dukungannya terhadap Palestina. Invasi militer Israel di jalur Gaza, Palestina terus terjadi hingga menewaskan ribuan korban jiwa. Tindakan keji Israel terhadap Palestina rupanya mengetuk rasa kemanusiaan banyak orang di seluruh dunia. Bahkan beberapa di antaranya datang dari kalangan pesepak bola dunia. Dilansir dari berbagai sumber, berikut 5 pesepak bola top dunia yang benci Israel. 5. Mesut Ozil. Mesut Ozil merupakan salah satu mantan pemain sepak bola top dunia yang terang-terangan mendukung kebebasan Palestina dari tangan Israel. Mantan pemain Arsenal bahkan mengunggah dukungannya melalui Instagram @m10_official. Dalam unggahannya, Ozil menuliskan keprihatinannya terhadap warga sipil dan anak-anak yang menjadi korban. 4. Paul Pogba. Selanjutnya ada sosok Paul Pogba yang juga pernah menunjukkan dukungannya kepada rakyat Palestina. Dalam unggahannya di Instagram, pesepak bola yang memutuskan untuk menjadi mualaf pada 2012 silam ini mengunggah ajakan untuk mendoakan rakyat Palestina disertai tagar hashtag Pray for Palestine. 3. Mohamed Elneny. Kemudian ada sosok Mohamed Elneny yang memberikan solidaritasnya terhadap warga Palestina yang dijajah oleh Israel. Pemain berusia 31 tahun ini pernah mengunggah foto Masjid Al-Aqsa di Yerusalem dalam akun Twitternya pada 2021 silam. Dalam unggahan tersebut, Elneny juga mencuitkan, "Hati dan jiwaku dan dukunganku untukmu Palestina." 2. Riyad Mahrez. Terakhir ada sosok Riyad Mahrez, mantan gelandang serang Manchester City yang dengan lantang memberikan dukungannya pada Palestina. Dalam akun X-nya @mahrez22, ia rajin mengunggah foto-foto bendera Palestina. Salah satunya bahkan diberikan keterangan, "We One Piece." 1. Sadio Mane. Pesepak bola top dunia pertama yang dengan terang-terangan membela Palestina dan mendukung kebebasannya dari Israel adalah Sadio Mane. Mantan pemain Bayern Munich ini memang dikenal sebagai seorang Muslim yang taat. Pada 2021 lalu, Sadio Mane kedapatan mengunggah foto Masjid Al-Aqsa di Instagram pribadinya dengan tagar "Bebaskan Palestina." Kini Mane bermain di Liga Arab Saudi bersama Cristiano Ronaldo, tepatnya bergabung dengan Al Nassr. Demikian 5 pesepak bola top dunia yang benci Israel. Allahu a'lam bisawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.